Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Camat dan Pak Sekjen serta Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kami dari Camat Lem SD Bapak menyerahkan seluruh paket bahan pangan untuk dapat disalurkan kepada masyarakat sekitar. Semoga apa yang diberikan oleh kami dari Camat Lem SD ini membawa manfaat yang besar untuk kesejahteraan masyarakat. Kami juga mengatasnamakan ya pemerintah Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Bu Andi Yasin, mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BSD Siti di bawah sinar Mas Len gitu ya, terkait bantuan sembako sebanyak 1000 paket ya, yang terdiri tadi dari beras 5 kilo, minyak goreng 1 liter, gula 1 kg, dan susu kaleng kental manis ya. Ini nanti akan kita manfaatkan untuk kegiatan serbuan vaksin ya, di Kecamatan Bintin, yang insya Allah mudah-mudahan ini bisa menambah penggugah masyarakat untuk secara bersama-sama bisa melaksanakan kegiatan vaksin ini. Terkait pada saat ini termasuk untuk program percepatan penanganan COVID. Selain kita prokes, juga warga masyarakat Kabupaten Bogor khususnya Kecamatan Bintin bisa mencapai 70% ya, dengan penyemangat bantuan sembako dari BSD City ataupun Sinar Mas Len ini. Ya. Insya Allah ini sangat bermanfaat dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada segenap pimpinan dan manajemen di Sinar Mas Len. Sebagai rasa, ya, sebagai rasa perlu kita terima kasih ini atas sinergitas ataupun kolaborasi ya antara pihak BSD dengan pihak Kecamatan Bintin. Terima kasih Bapak.